bersama Papa Hugo dan Sanak Saudara Yuna. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang buah-buahan nih guys. Di sini ada buah apa aja ya? Ini buah-buahan yang disukai sama Sanum semua nih. Sanum, buah apa aja coba sebutin? Yang suka aku. Ya. Pisang. Oke. Apel. Ya. Sama ini. Apa itu? Gitu. Masa gak tahu? Salah. Salah. Ini apa? Ini juga kesukaan aku. Apa ini? Alpukat. Alpukat. Ini? Ini. Melon. Melon. Oke, guys. Nah, Sanum dan saya sekarang mau membahas salah satu buah yang unik, langka, dan jarang ditemukan ya. Ini guys nih. Ya, ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu enggak ini apa? Itu apel strawberry. Ya, betul. Ini adalah strawberry apple guys. Nih, tadi saya beli ya strawberry apple. Dan ini unik banget. Buat kami ini baru menemukan dan baru mau kita coba guys, makanya kita review ya. Kita review rasanya seperti apa ya kira-kira ya. Kamu tahu nggak kira-kira rasanya apa? Coba tebak. Rasanya manis-manis. Emang udah pernah? Belum. Kok kamu tahu ini manis dari bentuknya ya? Iya. Oke, kita coba dulu ya. Sanum tadi udah makan apa aja? Pisang. Oke, udah nggak usah ditalinya, biarin aja di sini. Ya. Sanum mau nyoba ini nggak? Aku nggak mau. Kenapa? Nggak mau. Bener nih. Aku coba, kalau enak kamu jangan mau ya. Enggak. Mau dong. Mau dong. Enggak. Oke guys. Buat teman-teman yang di Depok, saya dapat ini. Ini di tukang buah yang di depan kantor DPRD ya, di seberangnya DPRD di GDC Depok ya. Jadi saya juga baru menemukan ini dan ini unik banget dan penasaran gitu. Satu box ini harganya 50.000 ya. Isinya kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 buah. Ya. Kita akan coba ya. Ya di sana kita buka yuk. Coba. Ini enggak tahu nih cara makannya seperti apa karena enggak tahu letak bijinya di mana juga belum tahu. Ah. Putih. Tapi seperti cherry ya, Dek? Nah. Tapi dari garingnya ini kayak apel emang. Ya. Kayak apel ini. Iya, betul. Nah. Ini guys, teksturnya. Ya. Seperti ini tuh. Seperti apel emang, ya. Sekarang kita akan coba rasanya. Oke. Kita belah lagi. Lebih kecil. Sanum mau nyoba gak nih? Ini. Coba gak? Enggak. Bener. Enggak. Kalau enak nanti kamu mau loh. Enggak. Oke, kita coba ya. Enak gak sih? Kita akan coba. Kita perlu. Ya. Oke. Nih guys, kita akan coba ya. Rasanya emang kayak apel, tapi manis, asem, dan berair. Ada sedikit asem-asemnya, tapi seger. Asem itu asem seger gitu. Ini kalau tengah hari enak banget. Guys, kayak ini tuh kayak pedang dan gitu ya. Ini gitu. Nih kamu coba. Coba dulu. Sama. Coba dulu. Kamu mau nyoba kan? Enggak. Ah, kamu yang gak mau guys. Aku mau ini. Ini enak banget. Aku mau ini. Nanti ini. Kita kan lagi review ini dulu. Ya. Oke. Kita coba lagi. Mama mau gak ya deh? Tanya mama. Mama mau gak? Mama mau gak? Gimana rasanya?
Mantap kan? Garing banget. Seger ya? Okay. Teksturnya benar-benar kak. Jadi seneng harus coba. Dan ini saya, ada bijinya guys. Nih, bijinya sebesar ini tuh. Kayak buah apel ya? Kayak biji jeruk. Oh jeruk? Iya. Iya, ininya kayak biji apel tapi. Nah, seger juga. Pak? Seger ya? Enak deh, manis gitu, cobain deh. Cobain. Kamu kalau sekali juga langsung nyobain enak lagi. Cobain dulu sedikit. Itu kakak-kakak pengen tahu katanya. Rasanya, deh. Kan kamu masuk ke jujur. Yaudah kamu review pisang deh. Lagi dong. Apanya? Lagi. Oke, mama lagi tuh, mama lagi. Seger banget guys asli. Kalau siang-siang ini enak nih. Atau kalau lagi perjalanan ngantuk lumayan. Bikin mata melek. Apel emang ada asam-asam stroberi gitu. Berair juga. Seger jadinya. Nih, kita udah habis satu buah guys. Enak banget. Seger. Pisangnya enak juga gak nih? Enak. Nah, buat teman-teman yang tinggal di Depok, pokoknya tukang buah yang lengkap itu ada di GDC tuh. Buahnya lengkap, segar-segar, dan juga bagus-bagus kualitasnya. Ya, pisangnya tuh bagus. Ya. Terus alpukatnya juga bagus-bagus. Dan ini udah matang, siap makan. Apel langsan. Tapi belum dipotong. Terus salaknya juga besar-besar. Dan harganya juga standar lah. Tapi kualitasnya bagus-bagus. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Silakan teman-teman cari yang namanya buah strawberry apel yang unik ini dan juga rasanya enak, segar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus.